Oke. Iya. Ini latihan. Nanti. Open.
Kita lihat firman Tuhan dulu, nasihat supaya berjaga-jaga. Matius 24 ayat 37. Firman Tuhan bicara seperti ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sesuai dengan pembacaan firman ini, saya senang untuk membawa kita belajar daripada tema kita, Kairos in Christmas. Kairos in Christmas itu bicara soal kesempatan ataupun waktu itu. Ada dua penjelasan daripada masa Tuhan ataupun daripada masa. Satu disebut Kairos, yang satu disebut Kronos. Kronos itu bicara soal waktu kita sehari-hari, waktu manusia, ya. Waktu dalam arti kata lain, waktu yang kita lalui daripada dulu sehingga ini, peristiwa-peristiwa yang kita telah lalui itu, dan jam-jam kita setiap hari, dan itu bicara soal Kronos, waktu kita. Kairos itu bicara waktu tuh, waktu Tuhan. Waktu Tuhan dalam arti kata lain, kesempatan daripada Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Beza antara murid dengan pengikut. Kalau murid, kebiasaan murid, dia itu selalu belajar daripada seorang guru yang mana mengajar kepada murid. Amin. Pengikut, dia mendengar tentang seseorang, dia percaya kepada orang itu, dia mau ikut. Seperti pengikut Yesus, waktu Yesus mengajar di kota di bukit, ramai yang ikut dia kesana kesini. Tetapi beza antara pengikut itu dengan murid. Murid Yesus adalah pengikut, dia sekadar ikut tetapi tidak melakukan pekerjaan seperti gurunya. Boleh paham bisa? Ya? Murid, dia ikut Tuhan Yesus sehingga pada waktu Tuhan Yesus berehat, murid itu akan melakukan seperti mana gurunya. Dia akan belajar seperti mana gurunya yang telah memuridkannya. Makanya kita sebagai orang-orang percaya yang meraihkan Natal, yang mengingati Christmas, yang mengingati Natal, sepatutnya bukan lagi sekadar pengikut, tapi kita murid, ya. Murid Yesus. Kenapa? Karena kita harus bertingkah, melakukan seperti mana siapa? Seperti mana Yesus itu sendiri. Dia memuridkan ramai orang percaya. Dalam arti kata lain, Yesus tidak duduk diam. Dia rehat setelah pelayanan, dia ke atas bukit berdoa, dia mengambil masa yang pendek berehat dan memulakan pelayanan untuk menyatakan tentang kerajaan Allah. Kita sebagai muridnya sepatutnya seperti itu. Pertanyaan saya, di antara kita yang sudah hadir di gereja ini pada kali ini, berapa jiwa yang Anda bawa ke gereja sehingga saat ini? Satu,
Dua, karena itu tugasnya Yesus, itu kerja Yesus. Kalau kita ini muridnya dia, pasti kita sudah seperti dia. Tidak sekadar mendengar, tapi bertingkah seperti dia. Amin. Masalahnya kita tidak seperti Yesus. Itu bedanya pengikut denganmu. Murid, saudara. Berdoa di dalam hati orang cubi. Saudara, hari ini kita akan belajar perkara daripada tema Kairos in Christmas, kesempatan di dalam Natal. Kita akan lihat apakah tindakan yang perlu dilakukan setiap murid Yesus di dalam kita meresponi kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Apa respon kita sebagai murid Yesus sewaktu kita mendengar tentang kelahiran Natal ini? Setiap tahun ada, setiap tahun kita melakukan perkara yang sama, tukar hadiah, ya, ada nyanyi-nyanyi. Nanti karena terlalu bosan hari-hari tiap tahun tukar hadiah, nanti tiba-tiba ada pula yang tukar suami, tukar istri. Oh saudara, karena bosan ya, hari ini acara lain sih kita update, tukar suami, tukar istri. Saudara, berkurang kepada ini. Jangan main-main kamu. Ya, jangan main-main. Jadi ya, maksud saya walaupun acara itu tiap tahun, bersyukur, jangan buat yang macam-macam, ya. Cuma karena itu setiap tahun dibuat, apa yang perlu kita lakukan supaya ada perubahan dengan Natal ini? Saya kira Natal ini sejak daripada saya di sini ya seperti ini terus, ya. Ya. Kita sebagai orang percaya, apa tindakan kita? Kita sebagai murid Yesus sepatutnya nanti Natal yang akan datang perubahannya itu luar biasa daripada yang sekarang. Kita mau melakukan kehendak Tuhan, jadi murid yang mana? Murid yang agresif, murid yang tidak melepaskan kesempatan yang ada. Hari ini saya mau kita melihat tindakan yang perlu kita lakukan untuk respon kita terhadap Natal. Yang pertama, Galatia 6 ayat 10. Mari Anda buka kitab Anda. Anda garis bawahi itu ya. Galatia 6 ayat 10. Firman Tuhan, dan ini adalah surat daripada Paulus kepada jemaat di Galatia, bicara seperti ini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia adalah jemaah yang dibangun, dimulai oleh Rasul-Rasul Paulus dengan imannya. Dan dia membawa kabar Injil kepada seluruh jemaat di Galatia, dan dia mengatakan kepada mereka, selama masih ada kesempatan, Kairos, selama masih ada Kairos di tempat ini, kata Rasul Paulus kepada seluruh jemaat di Galatia, khususnya kepada pemimpin, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Halo? Semua orang. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi kepada